Lembaga Pers Dr. Sutomo LPDS Jakarta bekerja sama dengan Universitas Halo Oleo akan penyelenggarakan kegiatan media literasi bagi mahasiswa dan dosen dan uji kompetensi wartawan bagi wartawan yang diselenggarakan di Kedari pada 3 sampai 5 Februari 2022. Dalam rilis siaran persnya, Direktur Eksekutif LPDS Hendrayana menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah partisipasi LPDS untuk membagi pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan UKW bagi wartawan, sekaligus ikut memperingati Hari Pers Nasional HPN 2022 di Kendari. Media literasi dengan topik bijak dan petik manfaat media sosial akan dilaksanakan secara hibrid yaitu luring untuk sekitar 75 mahasiswa dan dosen, serta daring menghadirkan darah sumber dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UHO Dokter Latarifu MSI dan empat orang pengajar LPDS. Dekan Visip UHO akan menyampaikan materi yang akan disampaikan meliputi peran kampus dalam memanfaatkan media sosial untuk kegiatan belajar dan mengajar. Hendrayana akan menyampaikan aturan hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. Lahyanto Nadi membawakan materi tentang pemanfaatan medsos untuk meningkatkan branding, portofolio dan marketing. Dua pembicara lain yaitu Maria De Andriana akan mengajak peserta mengenal potensi platform penulisan online sebagai wadah aktualisasi diri sekaligus cara kiat menjadi penulis fiksi dan non-fiksi secara daring. Sedangkan Priambodo RH akan mengupas tentang masa depan media sosial, rambu-rambu, jebakan, dan peluang bagi penggunanya. Uji kompetensi wartawan adalah salah satu keuntungan bagi wartawan Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi dalam menjalankan profesinya. LPDS memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengundang 25 jurnalis di Sultra untuk mengikuti UKW dalam tiga jenjang, yaitu jenjang muda untuk wartawan yang belum pernah mengikuti UKW, dan jenjang media dan utama untuk mereka yang sudah pernah mengikuti UKW pada jenjang di bawahnya sesuai persyaratan UKW. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut LPDS mendapat dukungan dari mitra kerja yaitu Pertamina Hulu Energi, Bank Mandiri, Jarum Foundation, dan BPJS Ketenaga Kerjaan serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. LPDS didirikan pada 23 Juli 1988 oleh Dewan Pers. Bernaung di dalam Yayasan Pendidikan Multimedia Adi Negoro merupakan lembaga penyelenggara pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan yang aktif dan telah memiliki hampir 21.000 alumni di seluruh Indonesia. Dari Kendari, Dahlan melaporkan